YouTuber. Sampai berjumpa kembali di channel saya Agus Kobet, bersama saya Agus Kobet. Kali ini saya akan battle Steel MS660 versus MS660 China dengan bar Rockester Premium dengan rantai full steel. Kita nebang motong palem yang kulitnya keras. Kita lihat apakah kedua sensor ini mempunyai torsi yang sama, dengan spek yang sama, bentuk yang sama, bisa ditukar sana sini. Kita lihat mana yang lebih bertenaga. Ganti.
Oke, kita coba monster ini. Itulah battle tipe MS660 versi steel sama Cina. Memang secara power hampir sama, torsi hampir sama. Jadi model Cina pun saya pikir cukup powerful juga, bisa menyaingi steel karena memang semua komponen sama, hanya saja kualitas bahan beda. Jadi menurut saya, kalau secara endurance memang steel lebih tangguh, MS660 endurance mungkin tidak setangguh steel karena kualitas bahan yang berbeda. Ya, itulah review saya tentang kedua senso ini. Semoga bisa bermanfaat. Untuk MS660, jika ingin membeli bisa ke Bukalapak, ada dijual di sana. Harganya juga cukup bersahabat, setengahnya steel. Oke. Itulah review battle saya, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi yang berguna buat Anda semua. Silakan subscribe bagi yang belum, di like, di share, and di komen untuk berinteraksi dengan saya di YouTube. Oke, salam satu hobi, sampai jumpa di video berikutnya.